Alright. The results are finally in, guys. Gila. Setelah sebulanan kita ngadain kompetisi ini, dan kompetisi ini sudah diikuti oleh seluruh pilot dari Indonesia dengan 114 unique qualified videos. Nah, jadinya itu nggak dihitung dengan video-video yang ganda atau yang sudah di-delete gitu. Jadi ada 114, guys. Gila, keren banget. Thank you banget buat semuanya yang udah ikutan di event ini, ngeramein. Event ini nggak akan sukses tanpa kalian semuanya. Dan pilot-pilot Indonesia ini sangat-sangat kreatif, apalagi di masa pandemi ini ya. Daripada kita diem di rumah aja, kita coba berkreasi. Dan hasilnya gila, mantep banget. Kalau misalnya saya bisa kasih hadiah buat 114 orang, mungkin saya udah kasih kali. Tapi sayangnya saya cuma bisa kasih ke 3 orang, dan hari ini saya akan countdown dari top 10 videos yang telah dinilai oleh para juri kita. Special thanks to all our juries. Thank you One Glove, Mahendra, Bajai, Bang Odin, dan Gris FPV. You guys, kalian pasti matanya udah capek itu lumayan. Harus ngeliatin satu-satu sambil mencermati dan mempelajari setiap videos. Ada 114 ya. Thank you banget kalian. Saya kasih kalian itu deadline lumayan padet. So thank you guys udah sticking to the deadline, karena kita mau cepet-cepet kasih results-nya ke teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke top 10. Kita akan countdown dari nomor 10 sampai nomor 1. Alright, let's get started. Jadi untuk number 10 and 9 itu tie. Jadinya mereka seri ya. Di poinnya itu adalah 185 poin. Ya, ini adalah Ilwan Tata Negara dan Antoro FPV. Ini yang pertama adalah videonya Ilwan Tata Negara. Dia punya video itu high tilt banget drone-nya. At least ini 45 sampai 60 ini. Gila banget dia triknya itu bisa trippy spins. Trippy spins-nya bisa sambil muter-muter lagi. Amazing man. 3B spins itu selama ini jarang banget pilot yang bisa di Indonesia. Gue sendiri udah coba tapi baru di simulator. And I'm sure there's many pilots who have tried in simulator, tapi yang namanya 3B spins itu benar-benar bikin kita trippy gitu. Benar-benar kita bikin kita kayak wow, hilang orientasi karena aneh banget muter di belakang gitu. And I think he's one of the master in freestyle di Indonesia sih. Gila, hebat banget. Dan ini adalah Antoro FPV. Ya, Antoro FPV juga main di hutan. Triknya doi juga kenceng-kenceng sih. Mantap, ngeflow banget. Bisa spinning slowly gitu. Terus nggak crash ya, artinya tuh udah ngerti timingnya gitu. Terus dia bisa juicy flicknya juga bagus. Lewatin dahan-dahan pohon. Ini gila banget sih. Ini benar-benar talented pilot banget deh untuk freestyle. Trik-triknya ini sulit banget dilakukan. I'm sure dia udah sering latihan, kayaknya di sini udah spotnya dia sih, karena udah ngerti lah titik-titiknya yang aman itu bagaimana, gimana gitu. Ada banyak advanced trick kayak inverted yaw spin juga, terus half mighty flip juga ada, itu gila-gila banget. Next adalah Sotar FPV number 8 ya. Poin untuk Sotar FPV adalah 186, which is beda 1 poin dengan juara 9 dan 10 yang tadi ya. So far di Indonesia saya cuma pernah ngeliat Om Sotar doang yang bisa 3D FPV ya. And it's really amazing. Kalau kita lihat itu skillnya itu takes a whole different level of skill ya untuk bisa 3D terbang terbalik. Gue sih kalau ada waktu pengen coba belajar sih. Flownya juga dapet banget Om Sotar. Biasanya sih 3D gini angle-nya rendah banget ya, kayak
mungkin 0 degrees gitu, karena kan supaya sama ya saat terbalik dan upright gitu. Ini yang sebentar gokil sih flow-nya sih dengan 3D gitu, bener-bener enak banget dilihatnya, mantap mantap. Next adalah Arif Sitio. Kalian bisa lihat ini opening aja keren banget ya, freestyle-nya juga oke. Tapi menurut gue emang poin yang dilihat dari juri, dari production ini menang banget nih. Dia punya creativity and production di opening-nya itu gila sih, cakep banget sih. Selain menjadi pilot yang handal, dia juga seorang editor yang keren gitu. Ini epic banget sih, jadi diisi terus setiap movement. Nggak ada movement yang kosong gitu ya, nggak ada yang cuma cruising lama gitu, nggak ada. Semuanya trick after trick after trick after trick after trick after trick itu susah sih. Mungkin ini juga tempat yang doi biasa latihan kali ya. Tapi yang keren adalah triknya ini nggak putus, nggak pernah putus sih. Gila sih. And then next adalah Ari Febrian. Dia main di daerah Bendo. Ya sebenarnya gedung sih, gedung yang nggak ada orang gitu ya. Kayaknya sepi banget. Mungkin during PSBB. Dia punya trik sih gokil banget sih. Menurut gua sih main di sini lumayan risky ya. Karena kalau sampai salah itu explode langsung. Dia power loop-nya itu precise banget. Ya, invert semuanya, lantainya adalah cone block, jadinya kalau salah itu udah langsung kena cone block, kena konkrit, kena aspal itu. Power loop-nya sih gue paling suka sih, dia punya power loop itu sangat-sangat precise banget gitu, presisi banget, mantep. Alright, next adalah Christian MS. Nah, ini adalah pilot. Sebenarnya dia pilot yang lebih baru dari gue. Gue tahu saat dia mulai main gitu ya. Sekarang berdomisili di Bali. And his signature move itu adalah yang apa? Trippy spin tapi yang belok ya, yang ngelewatin terus ngelihat abis itu belok gitu. Nah, itu juga gue sebenarnya belajar dari dia, nyontek. And he is the master of it. Dia udah bisa juicy flick segala macam. Ini bener cepet banget deh. Nggak nyampe setahun udah bisa jago kayak gini gitu. Karena gue udah ngikutin dari awal. Ini bro Christian sih deserve banget sih, karena triknya juga udah susah-susah banget itu. And spotnya juga keren di Bali. Ya kan, terus transisinya dari sawah ke laut. Wow. Jadi ada faktor risknya juga nih. Dia main di tebing-tebing laut nih. Keren, keren, keren. Mantap bro. Bro Christian ini dapat nilai 193 sih. Keren sih. Dia punya track itu difficult semua. Mantap habis. Alright, next number 4 adalah Albert Maulana. The one and only. Mantep bro. Jadi awalnya ada B-roll dulu. Gue sering lihat dia terbang di spot ini sih. And spotnya agak mirip dengan Arif Sitio ya kayaknya ya. Nggak tahu deh, mungkin sama, mungkin emang mirip doang. Tapi ini Om Albert mantep banget. Ini clip one pack, no cut. Gila banget. And his tricks are amazing. Jadinya tuh nggak, bukan yang coba trik sampai bisa gitu, di cut gitu. Jadinya dia tuh emang udah beneran bisa gitu trik itu. And the tricks are difficult, flow-nya dapat banget, dia isi terus setiap flow-nya dia isi terus, jadinya dia nggak ada cut-nya gitu. Sampai ada Matty flip terus diakhiri dengan hand catch. Itu gila banget, hand catch man. Hand catch. Gue cuma berani di sini move doang sih, gak berani di 5 inch.
gila. Mantap bro, salut salut. Next adalah kita akan masuk ke top 3 kita, yaitu udah juara-juara kita ya. Mungkin kalian udah bisa tebak top 3-nya siapa, tapi kita akan coba reveal versi juri ini. Top 3 E-Heli Freestyle Distancing Competition. Let's go! Number 3 adalah Sastra 89. Ini namanya Om Putu ya, dari Bali kayaknya deh. Jadi dia awalnya itu ngasih kompilasi dulu, cinematic kompilasi di Bali ya, ada supercarnya, ada wave-nya, ada tebingnya, ada semuanya sih. Dia edit, terus ada narasinya juga. I mean when I see this, oh my god, ini udah kayak bioskop man. Production-nya sih gila sih. Dia kayaknya kompilasiin satu Indonesia deh, karena ada Kawah Ijen juga. Terus ya ada nature, ada city, ada air, ada semuanya gitu. Jadinya emang kompilasinya dia pernah main, and the views are amazing, and dia punya editing skill juga mantap sih. And then videonya diakhiri dengan dia freestyle di pohon-pohon kelapa. Ini mantap sih. Dia ada inverted apa? Inverted beloknya gitulah. Yang itulah ya. Itu gua nggak tahu nama triknya apa tapi keren. And then number 2, our runner up di E-Heli Freestyle Distancing Competition dengan skor 203. Jadi kita punya maksimal skor adalah 260. Nah, ini diawali dengan cruising di antara pohon palem. Terus ada sawah-sawah juga ya. Plantation gitulah. Cakep sih ngeflownya sih. Ardiansyah emang dari dulu top abis dia sebagai cinematic pilot. Emang biasa doi itu dimulai dengan B-roll, timelapse gitu, cakep banget. Ini triknya juga cakep banget, nge-flow banget. He uses the space of this very big, big land gitu. Enak sih dilihatnya sih. Dan hutan, jadi gokil banget dia long range-nya. Ini long range abis, ini jauh banget gue lihat, gila long range abis tuh rendah lagi, mantep bro. Mungkin pakai 7 inch kali ini ya, gokil banget.
enak sih dilihatnya sih. And then last but not least, our champion for Ihaly Freestyle Distancing Competition, Dode Teja. Wow, congratulations bro. Gila sih. Ini video lagunya sama dengan Ardiansyah. Gua gak tau mereka janjian apa enggak, tapi lagunya keren. Karena gue kan restrict, ini harus pakai yang no copyright ya. Ini emang susah sih cari yang bagus, tapi tetap no copyright gitu. In the end, both of them happens to have the same song. Mereka nge-post juga gak beda jauh gitu, kayaknya cuma beda. Karena Dodet itu udah hampir deadline dia baru post. Habis itu Dew juga setelah itu nge-post lagi gitu. Cakep. Our champion, dia dapat nilai akhir dengan 213 poin. Gila, dari 260. Artinya juri kita lumayan strict sih. Karena juara satunya aja itu 213 poin dari 260 gitu. Nah, ini adalah dia kompilasi juga jadinya. Bermain di Bali, ada di pantai, ada di yang tepat dia biasa main gitu kan. Terus dia main ke boat-boat gitu. Dia trek juga di tengah laut, itu gila banget sih. Susah sih, gue gak berani sih nge-trek di tengah laut. Dude, itu ada apa-apa langsung swan, man. Jadi Dodet itu masukin cinematic sambil freestyle dikit juga. Jadi dia ada cruising. Ini tiba-tiba dia flip, roll. Wow, gila. Biasanya kalau udah cinematic gini kan udah pakai real steady. Kalau udah pakai real steady itu nggak bisa tuh ngeflip tiba-tiba gitu, snap flip ya. Kalau dia ini kelihatan banget nih. Setahu gue Dodet nggak pakai stabilization. Dia bilang dia no stabilization, no hyper smooth, no nothing gitu. Gila banget, jadinya semuanya tuh dari jempol, men. Skillnya sih gila banget sih ini orang. Dan ini dia itu masih muda pilotnya. I'm sure he is one of the most talented pilots di Indonesia. Potensinya dia gede banget. And hopefully FPV have a future for him. Menurut gue sih dia ini udah bisa disebut Johnny FPV Indonesia sih. Gila, mantep banget terbangnya. So congratulations to our champion Dode Teja, number 1. Number 2 Ardiansyah Dew. And number 3 Sastra 89. Ya, nanti kita akan kontak untuk pemberian hadiahnya. Terima kasih banget buat teman-teman yang semuanya udah ngedukung. Terima kasih banget kepada juri yang udah bantuin kita nilai 100 video lebih. Itu matanya lumayan beler sih. Thank you banget juga untuk semua teman-teman yang udah ikut di kompetisi ini. Gue happy banget karena menurut gue acara ini sukses banget. Dan terima kasih juga kepada sponsor kita, Ihaly. Jadinya awalnya itu adalah Ihaly mensponsori semua hadiah. Termasuk jadi jumpernya, baterainya, ya CNHL kan untuk juara 3. Habis itu yang juara 2 itu adalah tim motor ya, motornya tim motor. Beserta uang voucher untuk belanja di Ihaly. Nah, habis itu jalan di jalannya kompetisi, ternyata dari prinsipalnya sendiri, dari tim motor, dari jumper, dari CNHL, mereka sendiri mau nge-sponsorin event kita ini. Jadi artinya untuk pemenang-pemenang yang menang juara 1 ya, jumper, ini dikirim langsung dari
jumpernya. Jadi perusahaan jumper yang ngasih kalian. Itu gila banget, hebat banget. Karena mereka udah ngerasa, wah ini eventnya nggak main-main nih. Sukses nih di Indonesia gitu. Jadi lebih keren lagi kalau menurut gua kalau sampai principal pun mau mensponsori event kita ini gitu. Gila sih, mantep banget sih. And then tim motor juga mau nge-sponsorin event kita ini, ya kan? Ya, tim motor kalian udah tau lah, itu one of the best FPV companies in the world lah. Terus yang ketiga CNHL, CNHL juga mau sponsori langsung baterainya buat winner-nya kita. Gila, keren banget, keren banget. Menurut gue event ini sangat-sangat-sangat sukses dan gak akan sesukses ini tanpa bantuan dari teman-teman ya, teman-teman panitia, teman-teman juri, dan teman-teman peserta yang udah ngikut di event ini, yang untuk udah ikut ngeramein, yang belum menang, kalau sudah ikut, terima kasih banyak udah ikut di event ini ya, karena kalian semuanya yang bikin keren, kalian semuanya yang bikin hype, kalian semua yang bikin event ini jadi makin hot gitu. Kedepannya kalau kita ngadain event ini pasti akan keren juga, karena orang udah ngeliat nih, wih sukses nih, walaupun ini pertama kalinya gue organize event kayak gini gitu. Kita kayaknya belum pernah, gue sendiri belum pernah, dan bos Ki Heli juga belum pernah ngadain yang online competition. Jadi kita masih meraba-raba, jadi mohon maaf kalau sampai ada kekurangan dan kesalahan. Kita sendiri juga masih nyoba ini. Tapi gue happy banget karena menurut gue event ini sukses banget. Thank you guys udah ngikutin event ini. Buat yang belum ikut, semoga bisa ikut di event berikutnya. Yang belum menang juga semoga bisa menang di event berikutnya. Keep practicing, keep flying. Thank you guys for watching. See you next time. Bye-bye.